Halo guys, ketemu lagi bersama Rubinar. Di video kali ini gue lagi ada acara, yaitu buka bersama bersama tim STKIP Pasundan. Dan hari ini gue akan berangkat menuju salah satu tempat, yaitu namanya Bukit, yaitu Puncut. Oke guys, hari ini gue lagi perjalanan menuju Puncut. Dan ini gue naik motor karena ke jalan raya macet guys. Jadi gue menuju jalan yang sangat-sangat ekstrim. Pokoknya ikutin terus ya keseruan gua hari ini bersama tim STKIP Pasundan. Kita mau makan semua guys, inilah keseruan tim-tim kita guys bersama berbangga dan juga UKM Badminton guys. Sekarang gua mau makan dulu guys, dan habis makan ini gua akan membuat challenge kepada tim berikata. Sekarang kita udah makan-makan semuanya, dan hari ini gua akan membuat challenge, yaitu gua akan membuat pertanyaan pada tim berikata dan untuk 3 pemenang, dan juga di waktu yaitu 10 detik. Pokoknya gini terus guys. Ayo, yuk. Ayo,
Jadi pertanyaannya ada 3 pertanyaan untuk 3 pemenang. Dan dikasih waktu 10 detik, jika enggak bisa menjawab 10 detik akan gagal. Ya. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Satu orang siapa yang mau maju duluan? Ya, saya maju duluan. Jadi nomor satu ya, ada apa di dalam celana cewek? Vina tuh. Iya. Ada belahan dunia. Iya. Yang merek. Benar guys, merek. Merek, jawabannya ada merek. Merek. Gocap pertama. 50 pertama sudah keluar. Yang sudah. Pertanyaan kedua, kenapa motor berhenti di depan lampu merah? Karena nggak digas. Salah. Karena kalau lampu hijau jalan. Goblok. Karena aturan lalu lintas. Salah. Iya mau dibilang. Karena nungguin lampu hijau. Salah. Iya. Ada zebra cross. Salah. Pertanyaannya? Kenapa motor berhenti di depan lampu merah? Karena lampu merah. Salah guys. Salah peraturannya. Salah. Karena di rem. Terus sekali guys, tinggal terakhir. Ya. Ada berapa ban di beca? Iya. Dua. Salah. Tiga. Salah. Empat. Satu. Salah. Lima. Salah. Genap. Ganti. Lampu apa yang ada di perempatan jalan? Salah. Lampu jalan, lampu merah, kuning, hijau. Betul. Terima kasih, challenge-nya sudah selesai. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih.